Innalhamdalillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak yang semoga Allah rahmati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dicintai suaminya masing-masing yang juga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya nikmat Allah itu tidak terhingga. Walaupun sering sekali kita tidak mampu membalas setiap kenikmatan itu, kecuali kita sering bermaksiat kepadanya, tetapi Allah tidak pernah menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, siangnya kita sudah berbuat dosa, diberikan kenikmatan sore, malamnya kita sudah berbuat maksiat. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan laju nikmatnya pada kehidupan kita, karena Allah sempurna di dalam nama, sempurna pula di dalam sifatnya. Udara segar tetap kita hirup, air segar tetap membasahi kerongkongan kita, makanan lezat pun tidak Allah tarik pada kehidupan lidah kita, walaupun kita mengganti kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu ketika mengatakan dirinya maha baik itu betul-betul maha baik. Dan betapa beruntungnya kita telah beriman kepada Allah. Dan sumber obat dari segala kekecewaan itu adalah ketika iman itu mengarahkan kita untuk hanya berharap kepada Allah. Siapapun orang yang berharap kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Karena sumber kekecewaan itu adalah kalau kita banyak berharap kepada manusia dan meninggalkan harapan dari apa yang disampaikan oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat besar kita telah mengenalnya. Dan selawat kita kepada Rasulullah yang telah memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa mampu bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin, mungkin sebagian dari antum ada yang kemarin mendapatkan musibah dan mendapatkan ujian banjir. Tidak terkecuali yang sedang ngomong di depan mic-nya juga. Tapi walaupun kemudian komplek perumahan saya dengan izin Allah selama ini tidak pernah dapat, tetapi tahun ini mendapatkan jatah kena banjir. Saya insya Allah tidak akan pernah menggugat gubernur DKI karena saya adalah orang Bekasi dan itu Jawa Barat. Tapi saya juga tidak akan mencela Ridwan Kamil, enggaklah. Pesan dari satu musibah itu sibuk memberi arti, bukan sibuk menghujat diri. Masya Allah, mantap ya kata-kata. Dan banyak sekali kemarin saudara-saudara kita mendapatkan musibah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata jauh lebih parah daripada kompleks saya ketika mendapatkan banjir. Ada yang sampai ke pintu, ada yang saya tanya ini sampai mana Pak? Sampai mata kaki Ustaz, tapi di lantai dua. Nah, berarti lantai satunya sudah tenggelam. Jadi, tapi Masya Allah luar biasa. Dan salah satu orang yang saya temui pada hari yang kedua habis pasca banjir, ada orang salah satu namanya Pak Irsan dari Nusa Indah 2 kalau tidak salah. Ternyata beliau juga punya anak serebral palsi, juga dalam kondisi banjir. Antum bisa membayangkan kondisi rumahnya dan kompleknya betul-betul gelap, kayak kota mati tidak ada listrik. Tapi beliau masih tetap bersyukur kepada Allah dan kita salut. Allah kirimkan kisah-kisah terbaik dari orang soleh kalau sudah mendapatkan musibah untuk menghidupkan hati kita yang mungkin selama ini krisis, mendapatkan contoh yang terbaik dari orang soleh di sekitar kita. Makanya musibah yang mengingatkan kita kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang menjadikan kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah merupakan bagian dari hal yang kita syukuri insya Allah. Cuma yang kita harus mengerti adalah supaya kita juga harus paham kode dari Allah. Karena musibah itu sudah Allah turunkan bertubi-tubi, kayak kalung mutiara yang putus dan jatuhnya itu berdekatan. Belum kering kita memorinya mengingat tentang musibah gempa di Lombok disambut dengan
kita mendapatkan tsunami di Palu, di Banten terus bersambung sampai kita mendapatkan banjir yang tidak pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Semua ini pasti ada pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi sekuler di dalam kehidupan kita. Karena yang saya tidak suka itu banyak orang yang sekarang bukan hanya sekuler dalam bernegara tetapi sekuler di dalam memandang musibah. Orang yang sekuler memandang musibah itu selalu mengkaitkan peristiwa-peristiwa alam yang Allah kirimkan kepada kita itu selalu ditutup dengan sebuah kata fenomena alam. Dan kalau sudah berhenti pada kata fenomena alam itu seakan-akan sudah tidak ada lagi sisanya untuk kita ambil pelajaran. Tsunami, gesekan lempeng bumi, fenomena alam. Gempa, lempengan bumi bergesekan, fenomena alam. Banjir, fenomena alam. Dan akhirnya ketika semuanya dikaitkan dengan fenomena alam, berarti kita ini sekuler. Sampai urusan-urusan musibah pun hanya kita sandarkan kepada data dan bukan kepada iman kita kepada Allah. Ini kan menyedihkan, Pak. Para sahabat Nabi itu yang belia-belia dan muda saja semuanya dikaitkan sama Allah, Pak. Saya ingat sebuah dialog yang terjadi antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang anak kecil penggembala kambing. Ratusan kambing dia gembala. Lalu Umar bin Khattab itu menguji imannya anak kecil itu. Ini milikmu? Bukan. Ini milik majikan saya. Gimana kalau salah satu kambing ini kamu jual ke saya? Majikanmu tidak akan tahu. Ini sudah terlalu banyak. Dia tidak mungkin menghitung satu persatu kambingnya. Tapi anak kecil itu lalu berkata, bagaimana dengan Allah yang melihat semua yang kita lakukan? Itu menunjukkan iman. Dalam dialog masalah kambing aja ingat Allah, Pak. Kita ini, Masya Allah ya, kita ini harus banyak istighfar. Kambing itu mengingatkan Allah pada zaman sahabat Rasul. Kita tsunami, banjir, bandang, lempengan, kemudian longsor. Tapi malah kita tidak melihat Allah pada semua peristiwa itu. Memang betul itu gesekan lempeng bumi. Memang betul itu curah hujan yang tinggi. Tapi pasti Allah ketika mengirimkan itu, pasti ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Dan orang yang beriman ketika berakal itu cukuplah dia merenungi sebuah kata-kata hikmah. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang pintar itu dengan satu isyarat itu faham, Pak. Orang pintar itu dengan satu kode itu faham. Tidak perlu banyak kode, tidak perlu banyak penjelasan itu harusnya dia faham. Jangan sampai kemudian kejadian sudah bertubi-tubi semacam ini, kita masih belum paham apa pelajaran yang Allah kirimkan untuk kita. Dan kita masih menyadari keadaan kita baik-baik aja. Ini berarti kita tidak paham kode. Saya pernah nyampaikan, bukan di sini, suami istri itu kalau tidak paham kode menyebalkan. Kalau ada seorang istri ngomong sama suaminya, "Mas, bosan makan di rumah." Itu kode, Pak. Dia pengen makan steak. Ajak keluar, Pak. Karena saya lagi makan, pengen makan steak. Itu kode. Istrinya sudah ngomong bosan makan di rumah, malah suaminya ngomong, "Sudah makan aja di teras." So, istrinya masuk angin pulang-pulang. Itu namanya tidak paham kode. Kalau ada suami pulang dari pekerjaan, penatnya pekerjaan yang dia lakukan satu hari, dia pegang-pegang gini, ibu-ibu itu paham, ini kode. Tolong pijitin. Malah istri tidak paham kode, istrinya malah ngomong, "Kenapa? Gulamu naik, Mas." Maka jadi suami istri itu kalau tidak paham kode aja menyebalkan. Kalau kita ini dikirimi oleh Allah berbagai macam hal, kok tidak paham kode dari Allah itu kan berarti butuh berapa kode lagi dan butuh berapa peristiwa lagi supaya kita paham bahwasanya Allah itu negur kita ini. Kalau kambing aja pada zaman Nabi masih mengingatkan Allah, masuk gempa, longsor, tsunami, tidak mengingatkan kita kepada Allah. Berarti jangan-jangan kita mengaku Islam dalam lesan dan KTP tetapi sekuler pemikiran dan persepsi kehidupan kita, dan itu bahaya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, ini pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya, dan pasti ada hikmahnya, Pak. Tidak mungkin musibah banjir ini juga tidak mungkin tidak ada hikmah. Pasti ada hikmahnya.
Karena Allah tidak mungkin menimpakan sesuatu kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Cuma kalau kita ingin mendapatkan hikmah dalam peristiwa yang Allah berikan kepada kita, sabar, tunggulah di ruang tunggu dengan keridhaan sampai Allah kirimkan hikmah apa yang Allah berikan dalam peristiwa banjir yang kita peroleh. Apa yang tampak buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Nabi Muhammad 13 tahun dakwah diusir itu buruk pak, seakan-akan kalah. Tapi justru terusirnya Nabi itu akhirnya menjadi tonggak kemenangan Rasulullah dan akhirnya masuk kembali ke kota dengan izzah dan kebanggaan. Yang tampaknya kalah ternyata justru menjadi penyebab kemenangan. Apa yang dipandang buruk itu karena kita saja yang pandangannya buruk dan hatinya kotor pak. Hati yang kotor itu tidak mampu memantulkan hikmah kebaikan dalam peristiwa yang Allah kirimkan. Kayak kaca itu kalau kotor tidak mampu memantulkan cahaya karena kotor dia. Tapi kalau kaca itu bersih dia mampu memantulkan sinar dan cahaya yang menimpa di atas kaca itu. Sama pak, kalau kita masih suka nyalahin Allah nih, kenapa sih Allah kok begini, jangan gitu. Kalau Allah kita tuduh tidak sayang sama kita, tidak hikmah sama kita, tidak rahman kepada kita, terus yang rahman siapa kalau Allah kita tuduh tidak rahman? Pasti di sini ada hikmahnya. Apa yang kita pandang buruk belum tentu buruk di hadapan Allah. Kayak pasien divonis amputasi pak, maka perhatikan ketika pasien dan dokter mendengar kata amputasi. Pasien ketika mendengar amputasi itu buruk pak, karena dari dua kaki menjadi satu kaki. Dia akan memberikan uraian kepada sang dokter supaya sang dokter itu jangan mengamputasi dia. Dok, memang tidak ada cara lain selain amputasi. Saya masih butuh kaki saya dok. Saya ini penyerang dalam kelompok futsal RT saya. Saya ini masih butuh kaki saya. Pasien itu ketika mendengar kata amputasi itu persepsinya buruk. Tapi dokter ketika mendengar kata amputasi persepsinya buruk atau baik? Baik. Karena kalau dia tidak diamputasi, infeksinya merambah ke atas, mungkin menyentuh jantung, mungkin akhirnya sakitnya lebih puluhan kali lipat daripada sakit infeksi di kaki dan bisa menyebabkan kematian. Kita ini kalau mendengar takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita ini pandangannya kayak pandangan pasien ketika mendengar kata amputasi. Kita memandangnya buruk padahal di situ ada kebaikan. Jadi banjir ini tetap ada kebaikan selama kita sabar menunggu hikmahnya. Mungkin pak ketika ada yang banjir masuk air ke rumahnya, mungkin sebenarnya dia akan mendapatkan musibah yang lebih besar, mungkin tabrakan di jalan. Tapi Allah kirimkan air masuk ke rumahnya, akhirnya dia tidak pergi ke jalan itu. Dan Allah hindarkan dari tabrakan itu. Kan kita tidak tahu. Mungkin ada di antara kita sebelum kejadian banjir, pusing, gimana ya caranya memilih barang yang perlu dan tidak perlu. Allah mendengar, mengijabah. Allah kirimkan air, diambil barang-barangmu. Ini tidak perlu lagi milih-milih. Insya Allah, semuanya ambil aja. Nah, itu kan kita tidak tahu, Pak. Tapi pasti ada hikmahnya. Lah hikmah itu yang kita harus mengerti. Ini ujian atau musibah atau adab Ustaz? Ya tergantung kita. Karena tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa dikatakan ini adab secara keseluruhan. Ya belum tentu. Tapi tidak bisa digeneralisir. Ini ujian dari Allah. Digeneralisir. Ya belum tentu. Kalau ada orang yang mendapatkan musibah banjir, dianya taat, menjaga hubungan dan konektivitas dia dengan Allah, taat sama Rasulullah, komitmen untuk mengikuti perintahnya Nabi, maka banjir yang menyeret benda yang dia miliki, maka di situ ujian dan musibah. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan ini ternyata penuh dengan dosa, maksiat, tidak pernah sholat, minum alkohol, istrinya keluar pakai daster, dan dia terus bermaksiat kepada Allah, Allah kirimkan banjir, maka itu adab. Tapi sifatnya adab untuk mengingatkan dia kalau disisakan hidup supaya dia balik kepada Allah. Kita ini kalau dikasih nikmat kan sering lupa pak. Kayak penggali sumur kalau dilempari uang, dia akan ambil uang. Dilempari lagi uang, dia ambil kembali uangnya pak. Tapi kalau penggali sumur itu sekali-kali jangan dilempari uang. Lemparin kerikil yang agak besar, arahkan ke batok kepalanya. Maka ketika kelotak kena ke kepalanya, dia ngambil kerikil atau ngelihat ke atas?
melihat ke atas. Kalau ngambil kerikil berarti SD-nya tidak tamat. Ya, kan? Dia mesti melihat ke atas. Siapa yang lempari saya? Kayak gitu. Kadang-kadang ujian itu supaya kita melihat kembali ke atas. Makanya apakah ini ujian, musibah atau adab? Kita sendiri yang menjawab untuk diri kita. Dan tidak perlu kita membaca untuk orang lain. Tidak usah di WA, di telepon Pak D-nya. Pak D ternyata banjir ini adab untuk Pak D. Tidak usah. Ini untuk diri kita aja. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kesabaran insya Allah. Dan tidak usah menghujat-menghujatlah. Ya kan, yang banjir kan bukan hanya Jakarta. Banten juga banjir, Tangerang juga banjir, Bekasi kota yang indah juga banjir, ya kan? Kota yang indah bagi yang bersabar. Ya, kitalah yang bersabar insya Allah, Pak. Senang ketemu sesama orang Bekasi, Pak. Karena kalau saya ke Jakarta itu rasanya beda banget dengan orang Jakarta. Kita lanjutkan kajian sirah kita. Kita tentunya paham kajian sirah ini tentang para sahabat itu penting. Karena apa? Karena ada satu kata-kata emas yang disampaikan oleh Bishr bin Muhammad. Fakam minal amwat tahyal qulub binadri ilaihim. Fakam minal ahya ta'mal absar binadri ilaihim. Ada kata-kata emas dari seorang ulama. Berapa banyak orang yang hidup, tapi biografi orang tersebut, catatannya, hidupnya itu penuh dengan kemaksiatan. Lama-lama kamu memandang dia, lama-lama hatimu mati, Pak. Orang yang ngelihatin artis-artis yang terus bermaksiat itu lama-lama hatinya mati, Pak. Apalagi melihat artis-artis tulang lunak, hatinya mati dia lama-lama. Karena apa? Kemaksiatan itu menembus sampai ke tempat yang jauh kalau hati kita terlalu ringkih dan lemah. Sebaliknya, fakam minal amwat. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang telah meninggal dunia, tapi lembaran-lembaran hidupnya dulu ketika hidup diisi dengan keimanan dan ketakwaan, mengingat mereka walaupun mereka sudah meninggal itu menghidupkan hati kita. Siapa orang yang lembaran hidupnya penuh dengan goresan tinta emas kebaikan dan ketakwaan? Ya para sahabat. Dan kita ingin untuk membahas kisah kehidupan mereka, mengerti tentang bagaimana kehidupan mereka, supaya betul-betul kita mengerti, kita ini ingin hidup hatinya, kita ingin ngecas kembali. Dan di antara recharging kembali hati kita dan jiwa kita adalah ketika kita mengetahui apa yang kita harus pelajari dari kisah kehidupan para sahabat yang lembaran hidupnya penuh dengan goresan tinta emas, yang mana kalau kita tulus dan jujur mempelajarinya, hati kita akan menjadi hidup untuk kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Maka kita akan teruskan, yaitu ensiklopedi kita masih tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah cukup lama beliau kita bahas, tapi ternyata kisah kehidupan beliau tidak boleh dilewatkan karena besarnya pengaruh dan besarnya nilai yang dimiliki dalam setiap kisah kehidupan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Ini saya tulis di sini terakhir tanggal 10 bulan November 2019, Masya Allah ya. Berarti sebelum anak saya jadi 6 ini berarti. Karena kemudian kita buka halaman berikutnya. Sekarang kita buka halaman 231. Bagi yang membawa buku, silakan dibuka 231. Bagi yang tidak membawa buku, semoga husnul khotimah insyaallah. Kita kemarin mempelajari pada pertemuan kita yang terakhir. Ini anak doang yang bawa kitab. Masyaallah. Habis ini tobat masal ya, Pak. Ini kitabnya dan harusnya kita punya kitabnya. Oh ya, oh dia, oh ya sudah, tidak apa-apa. Kita akan mempelajari pada tema yang terakhir, kita mempelajari bagaimana hubungannya Umar bin Khattab dengan Hormuzan, salah satu di antara orang Persia. Dan ternyata ada hubungannya Hormuzan ini dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab dalam peristiwa sholat subuh. Nah, kita sudah mempelajari itu, dan Hormuzan ini ternyata tanaman, Pak. Salah satunya punya agenda besar untuk membunuh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab merupakan sahabat yang telah menjatuhkan kerajaan Persia.
Makanya maaf ya, orang-orang Syiah Persia itu kalau digadang-gadang mau perang sama Amerika, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kita tinggalkan itu. Maka kemudian kita buka pada halaman 231. Maka di sini Mahmud Al-Misri hafizahullahu taala sebagai penulis kitab ini menceritakan bahwasanya di antara keteladanan yang diperlihatkan oleh Umar bin Khattab itu adalah bagaimana ittiba beliau kepada Nabi itu begitu kuat. Dan ittiba itu merupakan hasil dari kecintaan kepada Rasulullah. Kan kita paham ya, Pak. Mencintai Nabi itu gampang atau susah? Susah. Saya kurang setuju kalau ada ustadz mengatakan mencintai Rasulullah itu gampang. Susah lah. Kenapa saya mengatakan mencintai Rasulullah itu susah? Karena konsep cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau para sahabat mencintai Nabi mungkin lebih mudah karena mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah, akhlaknya bagaimana, kelembutan Nabi bagaimana, akhlaknya Rasulullah bagaimana, sampai akhirnya mereka jatuh hati kepada Nabi. Maaf ya Pak, sampai-sampai musuh-musuh Nabi itu sebenarnya jatuh cinta kepada Nabi. Cuma kesombongan mereka saja yang menjadikan kecintaan itu ditekan dan dimatikan. Tapi mereka sepakat Nabi itu orang baik. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah itu kan berat. Karena mencintai Rasulullah itu bagi kita yang tidak pernah menjumpai Nabi itu bukan sesuatu yang ringan. Maka salah satu di antara keteladanan yang diperlihatkan Umar kepada kita, Umar itu ketika mencintai Rasulullah itu, kecintaan beliau kepada Nabi, ketika beliau disebut dengan Al-Faruq, maka beliau itu konsisten untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tidak diselewengkan oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu salah satu penjaga dari syariatnya Rasul. Sudah pernah saya sampaikan di sini kan, siapa orang yang paling dalam ilmunya tentang sunnah Rasulullah? Bukan Abu Bakar, tapi adalah Umar bin Khattab. Orang yang paling ikhlas setelah Rasulullah itu Abu Bakar, Pak. Tapi orang yang paling dalam ilmunya tentang sunnah itu adalah Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah pernah diperlihatkan dua mimpi yang memiliki takwil tentang kedalaman ilmunya Umar. Mimpi yang pertama yaitu Umar bin Khattab, yaitu Rasulullah itu pernah, beliau berkata, saya pernah di dalam mimpiku jari-jariku itu mengeluarkan susu, semua orang rebutan dengan air susu yang keluar dari jari jemariku. Yang paling banyak mengambil air susu itu dan meminumnya itu adalah Umar bin Khattab. Para sahabat tanya, apa takwilnya mimpi itu ya Rasulullah? Itu adalah ilmuku. Rasulullah dalam mimpi yang lainnya pernah berkata, sesungguhnya aku pernah melihat sahabat-sahabatku memakai pakaian, ada yang pakaiannya sampai pinggul, ada yang pakaiannya sampai kaki, ada yang pakaiannya terjurai sampai panjang. Dan yang paling panjang pakaiannya yang terjurai itu adalah Umar bin Khattab. Para sahabat langsung nanya, apa takwil dari mimpi itu ya Rasulullah? Pakaian itu menunjukkan ilmuku yang paling dalam di antara umatku dimiliki sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kemudian Umar bin Khattab itu betul-betul Masya Allah ittibanya kepada Nabi itu besar. Nah, sedikit bicara tentang Rasulullah, keluar sedikit tema. Jadi maaf ya Pak, ini saya bermaksud hanya menjelaskan. Saya tidak bermaksud membuka yang sesuatu yang sudah mungkin dilewati. Tidak boleh bagi kita, kalau kita mencintai Rasulullah itu lalu kemudian kita ragu dengan fisiknya Nabi, itu tidak boleh. Karena salah satu di antara kecintaan kita kepada Nabi itu mencintai fisiknya selain kita mencintai syariatnya. Jadi maaf ya kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu ingusan. Ya. Ini saya cuma ngeluruskan, kalau memang sudah minta maaf sudah selesai, tapi kita harus menjawabnya kan untuk meluruskan. Maka saya akan jawab kalau ada yang mengatakan semacam itu, Pak. Mungkin enggak Rasulullah itu tidak terurus gara-gara diurus sama kakeknya? Jawabannya jangan pakai dalil dulu. Saya jawabannya pakai analogi gampang. Bapak tahu enggak Pangeran Charles? Tahu Pangeran Charles? Siapa dia? Putra mahkota negara Inggris. Dia sudah jadi putra mahkota, Pak. Dari semenjak saya SD. Sampai anak saya 6 masih jadi putra mahkota. Karena ibunya panjang umurnya.
Pangeran Charles itu ketika menjadi putra mahkota itu terjaga, Pak. Dari kecilnya, pemilihan pakaiannya, pemilihan apapun itu terjaga, merek mungkin bajunya, naik apa, sekolahnya di mana. Kenapa? Karena setiap dia keluar dari kerajaan itu sorot kamera jumlahnya ratusan dan akan menjadi konsumsi publik. Saya cuma simpel dan sederhana berkata, loh, kalau Pangeran Charles saja jadi pangeran dan putra mahkota di negara Inggris yang cuma kecil, Pak, ternyata terjaganya sampai semacam itu, kok apalagi Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu, maaf ya, bukan hanya fisiknya, luang dalam hatinya aja, apa yang kotor di hatinya dibersihkan oleh Allah atau tidak, Pak? Dibedah dadanya Rasulullah? Dibedah berapa kali? Dibedah dadanya Rasulullah berapa kali? A 3 kali, B 4 kali, C 5 kali. Siapa yang mengatakan A? B? C? Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Berapa kali dadanya Rasulullah itu dibedah? 2 kali. Dibersihkan, Pak, nokta hitam di dalam dadanya itu, hatinya dibersihkan, dijahit kembali. Kan sudah sering saya sampaikan, sampai-sampai Anas bin Malik itu berkata, kuntu ara asarul makhit fi sadri Rasulillah. Saya itu yang melihat langsung bagaimana bekas jahitan itu ada di dadanya Rasulullah. Terus kesimpulannya apa, Ustaz? Gini loh kesimpulannya, Mas. Kalau dadanya Nabi hatinya ada nokta hitam aja dibersihkan, apalagi luarnya. Paham di sini? Jadi begitu. Kalau ada yang mengatakan Nabi ummi itu karena kemudian dididik, karena tidak ada yang mengasih pendidikan, Nabi itu ummi karena memang sudah didesain sama Allah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Memang dijadikan ummi. Kenapa Nabi itu dijadikan ummi? Ummi itu artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, ini ummi dalam satu makna, Pak. Jangan akhirnya nanti Bapak nyebut, oh, ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Mi, tidak bisa baca ya, Mi? Enggak gitu. Kalau ummi yang di rumah itu diambil dari kata amma, ya ummu, yang artinya dituju, Pak. Ibu itu namanya. Kenapa? Karena kalau di rumah yang dituju oleh semua anggota rumah itu siapa? Ibu. Anak kehilangan sandal, yang dipanggil siapa, Pak? Ibu. Anak kehilangan tas, yang dipanggil siapa? Ibu. Kenapa dia tidak panggil ayahnya? Karena tahu kunci mobil ayahnya sering hilang kok. Dia nggak manggil ayah. Itu ummi beda, sama-sama ummi tapi beda maknanya. Maka kemudian dijadikan ummi itu kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu menjadikan Rasulullah itu ummi bukan karena beliau tidak mendapatkan pendidikan. Tetapi Nabi dijadikan ummi itu supaya nanti tegak hujahnya Quran di atas manusia yang mengingkari. Kalau Nabi Muhammad tidak dijadikan ummi, misalkan Nabi Muhammad itu sastrawan, pinter nulisnya, Pak, bestseller, ketika turun Quran orang nanti gak percaya, emang kamu memang bagus nulisnya kok. Kalau Nabi bacaannya banyak, Pak, dari tulisan-tulisan Romawi atau Persia yang saat itu menguasai peradaban, orang gak percaya, memang kamu kutu buku kok. Tapi ketika Quran turun kepada orang yang tidak bisa membaca dan menulis, orang mau bantah apa? Orang mengatakan syair, gimana syair, wong gak bisa baca, gak bisa nulis kok. Jadi umumnya Nabi itu elegan dan memiliki hikmah besar. Kalau ada lagi yang mengatakan gini, kalau Muhammad itu, Nabi Muhammad tuh hidup ya kayak anak kecil yang nyolong jambu, ini harus kita jawab. Mungkin gak Nabi nyolong jambu kalau kecil? Enggak. Kok Ustaz bisa ngomong gitu? Iya, enggak mungkin Nabi nyolong jambu. Bukan karena di sana enggak ada jambu, enggak. Antum gitu amat sih pikirannya. Ini saya ngajarin betul enggak sih selama ini saya? Nabi itu enggak mungkin nyolong jambu itu karena sesungguhnya ada sebuah riwayat, Nabi itu terjaga, Pak, dari dosa kecil dan dosa besar. Makanya disebutnya apa? Maksum. Dalilnya apa, Ustaz, untuk mendatangkan apa yang antum sampaikan? Oke, saya datangkan dalilnya. Nabi pernah mengembala kambing di luar kota Mekah ketika masih belia.
Ketika menggembala kambing, nah kita juga harus paham kan, kok Nabi menggembala kambing itu berarti tidak terurus? Enggak, Nabi itu menggembala kambing, kenapa? Kan sudah sering saya sampaikan kan, karena rata-rata para Nabi dan para Rasul itu dikondisikan oleh Allah untuk menggembala kambing, karena menggembala kambing itu melatih kesabaran. Makanya suka marah-marah itu karena tidak pernah menggembala kambing. Jadi begitu cara menjawabnya. Lah Nabi ketika menggembala kambing di luar kota Mekah, ketika Nabi menggembala kambing di luar kota Mekah, sami'a sautan min nahyati Mekah, mendengar suara datang dari arah kota Mekah. Nabi karena saking terjaganya, Nabi tanya, "Ma hadza shaut?" Ini suara apa? Dijawab sama temannya, "Hadza shautun arisa fulan wa fulana." Muhammad, ini suara pesta perkawinan antara anak-anak Quraisy ketika mereka saling dikawinkan. Jadi live musik antara orang yang kawin itu memang dari zaman jahiliyah, Pak. Itu live musik mereka. Nabi itu enggak tahu, saking terjaganya. Nabi langsung berdiri dari tempat duduknya mengarahkan ke arah kota Mekah. Baru jalan, faja'alallah nuas. Allah jadikan bagaimana bola mata Rasulullah itu ngantuk betul itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu tidak kuat menahan ngantuknya, tidur di bawah pohon. Dijadikan tidurnya pulas sepanjang suara musik tadi bertalu-talu. Suara musik itu bertalu-talu, selesai Allah kirimkan cara untuk membangunkan Muhammad. Sinar matahari diarahkan sama Allah menerpa wajahnya Rasulullah. Walam yuqidhuhu illa min harati syamsi. Dijadikan dia itu tidak terbangun kecuali karena sinar matahari yang mengenai wajahnya. Bangun, Pak, dan ketika bangun Rasulullah tanya, "Lu suara tadi mana?" "Oh, suara tadi sudah habis wahai Muhammad, selesai." Dan Rasulullah ditidurkan, Pak. Beberapa hari kemudian terjadi kembali yang sama dan kembali lagi ditidurkan. Maka akhirnya Rasulullah ketika menjadi nabi, menjadi rasul, di antara sabdanya apa? Fahalallah baini wa bainaha hatta akramani Allahu bir risalah. Semenjak saat itulah saya tahu, tidaklah Allah menjagaku dari kemaksiatan kecil ataupun besar sampai aku diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi Nabi terjaga. Ditidurkan, Pak, dengar musik ditidurkan, Pak. Kalau kita kan majelis taklim tidur. Salat Jumat ngorok. Kalau Rasulullah itu dengar musik tidur, malah kita kalau dengar musik malah joget naudzubillahi min dzalik. Maka sesungguhnya begitu. Jadi saya menyampaikan ini, kalau memang sudah minta maaf ya namanya tergelincir, itu wajar. Ya memang kita kalau sudah minta maaf sudahlah. Kalau saya begitu. Tapi kemudian harus menjelaskan supaya kemudian kita jangan sampai salah. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, itu cuma bercanda." Bercanda itu tidak boleh dalam tiga hal. Allah, Rasul, syariatnya Allah dan Rasul. Nah, itu tidak boleh bercanda. Kalau jomblo, Ustaz, karena tidak termasuk tiga, silahkan. Karena tidak termasuk tiga ini. Kalau yang namanya Allah dan Rasul dan syariat itu tidak boleh bercanda. Tidak boleh bercanda. Ya, sebagaimana kalau kita ke bandara tidak boleh bercanda dengan menggunakan kata bom. Coba aja kalau ke bandara bercanda kata bom gitu, ngomong bom 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 gitu. Insya Allah ditangkap, Pak. Nanti WA saya dibalik jeruji besi. Orang ditangkap polisi akan mengatakan, "Oh, saya cuma bercanda." Nanti dijelaskan aja di kantor polisi. Kan begitu, Pak. Kenapa? Sudah ada peraturannya gitu. Loh, kalau di bandara aja ada aturan di dalam bercanda, maka dalam kehidupan sehari-hari pun ada aturannya. Silakan bercanda, tapi dalam tiga ini tidak boleh diutek-utek. Itu sudah SOP iman dalam rangkaian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka disitulah kita harus paham. Makanya akhirnya tidak boleh gitu. Kalau ada juga yang, maaf ya, ada yang suka melecehkan Rasulullah sengaja atau tidak langsung, hati-hati. Ini juga saya mengingatkan. Ada yang membandingkan Rasulullah dengan orang, tidak boleh kayak gitu. Ya, karena apa? Apapun yang termasuk pada kategori menurunkan kedudukan Rasulullah itu berhadapan dengan Allah langsung.
Imam Nawawi, Pak, itu punya kitab namanya Bustanul Wa'idin, Taman Orang Yang Memberi Peringatan. Kalau tidak salah, beliau pernah menulis sebuah kisah nyata, Pak, tentang sebuah kisah orang yang melecehkan secara tidak langsung dengan Rasulullah, dan apa akibat yang dirasakan. Pada zaman beliau itu ada sebuah hadis yang disebutkan, kalau kita habis tidur, kan kita disunahkan kalau habis tidur, terutama tidur malam, sebelum wudhu itu kita disunahkan untuk mencuci tangan kita. Dan Nabi itu menyebutkan alasannya, fa innaka la tadri aina batat yadaka, karena kamu tidak tahu kemana tanganmu ketika kamu tertidur. Kan tangan kita bisa kemana-mana tidur, bisa ke zakar, bisa ke faraj. Makanya pada Jawa itu, orang Jawa itu sering menyebut garuk maling. Garuk maling itu garuk yang digaruk waktu tidur, Pak. Tahu-tahu bangun tuh lecet-lecet kakinya, itu digaruk waktu tidur. Maka Rasulullah itu menyebutkan kalau kita habis tidur lama itu sebelum wudhu, nyuci tangan. Dan nyuci tangan ini hukumnya di dalam fikih itu beda-beda. Para ulama, ada yang mengatakan mustahab, sunnah, tidak sampai wajib. Ada yang mengatakan wajib kalau tidurnya malam, dan ketika bangun sholat tahajud atau sholat subuh, maka dia mencuci tangan, beda-beda. Kalaupun kita tidak melakukan karena mengambil pendapat yang mustahab, ya boleh saja. Tapi ada orang yang secara langsung ketika mendengar hadis itu, maka dia langsung berkuar-kuar, saya kalau habis tidur tidak perlu mencuci tangan, karena saya tahu kemana tangan saya pergi ketika saya tidur. Itu kan secara tidak langsung kayak ngungguli perkataan Rasulullah. Maka Imam Nawawi mencatat apa kejadian yang berlaku kepadanya. Dijadikan oleh Allah ketika dia sebelum mati, tangannya itu membusuk hitam. Tangan yang pernah dikibaskan bahwasanya saya tidak perlu mencuci tangan saya karena saya tahu tangan saya kemana kalau tidur, karena menolak hadis tadi. Dan dijadikan bagian pantatnya sini menjadi bernanah besar, Pak. Dan Imam Nawawi memotret kejadian itu dengan satu kesimpulan, kalau sudah berkaitan Rasulullah itu jangan macam-macam. Karena kalau kamu macam-macam sama Rasulullah itu, kamu membuka tirai antara kamu dengan Allah, dan kamu tidak akan menang melawan Allah. Makanya kita paham kan hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun yang mereka itu mengumumkan peperangan dengan waliku, menyakiti waliku, maka aku akan mengumumkan peperangan dengan mereka. Maaf, menyakiti walinya Allah aja Allah yang turun tangan, apalagi menyakiti Nabi dan Rasulnya. Makanya di sini kita harus, makanya hari ini kalau kita lagi mendapatkan ada orang-orang yang suka sekali ngomongin tentang Rasulullah, nah ini untuk menjadi peringatan untuk kita. Nah itulah yang kita pahami. Yang kita kembali lagi ke masalah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab, salah satu kisah yang disampaikan di dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayatnya Imam Malik dalam kitab Muwatta, dan disampaikan pula dalam riwayatnya Imam Bukhari dalam kitab Al-Jum'ah. Umar bin Khattab itu adalah orang yang kalau sudah disebutkan hadis dan penjelasan Rasul itu orang yang paling patuh, Pak. Orang yang paling patuh. Makanya akhirnya komitmen beliau untuk ngikutin sunnah Rasulullah itu sangat luar biasa. Maka kemudian diriwayatkan dari Atikah binti Zaid, istrinya Umar. Atikah ini salah satu sahabat wanita, Pak, yang rata-rata suaminya itu mati syahid, Pak. Menikah itu Atikah, dan terkenal dengan kecantikannya, kesolihannya dan kecantikannya. Maka kemudian Atikah ini karena terkenal cantik, tetapi Umar bin Khattab itu memang beliau ini memiliki sifat pencemburu yang besar. Itu Umar bin Khattab. Memang orang solih itu harus pencemburu, Pak. Kalau ada orang solih tidak pencemburu, berarti berlawanan dengan kriteria dan definisi kesolihan. Karena di antara cakupan makna solih yang banyak itu, salah satunya yang disebutkan para ulama itu apa? Cemburunya besar.
Makanya kalau ada laki-laki istrinya diboncengkan laki-laki lain, senyum aja, muter-muter aja 3 kali lagi gitu. Itu berarti tidak bisa disebut salih. Umar bin Khattab itu cemburunya besar, cemburunya tinggi ya. Maka kemudian Atikah ini sering ke masjid, Mak. Padahal sebenarnya Umar tidak terlalu senang kalau istrinya itu pergi ke masjid. Dan tentunya kita paham ya, perempuan itu paling afdal sholatnya di rumah atau di masjid? Di rumah. Sholatul mar'ati fi makhda'iha afdalu min sholatiha fi hujratiha, wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha, wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Sholatnya perempuan pada ruangan kecil di rumahnya lebih utama daripada sholatnya dia pada kamar yang lebih besar, dan sholatnya dia di situ lebih besar daripada sholatnya di ruangan yang lebih besar, dan sholatnya di situ lebih utama daripada sholatnya dia di masjidnya. Ya, tapi walaupun yang paling afdal wanita itu sholat di rumah, tapi kalau perempuan itu meminta, izin ke masjid, maka tidak boleh dilarang. Kita hanya bisa mengatakan, mau kemana istriku? Mau ke masjid. Yang paling afdal di rumah ya, sudah tahu. Tapi saya ingin ke masjid. Kenapa? Saya ingin melihat masjid, bosan di rumah. Maka tidak boleh dilarang. Maka Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi anil masajid. Janganlah kalian larang hamba Allah untuk datang ke masjid. Makanya maaf ya, kalau saya ditanya ketika umrah, saya juga sering mengatakan, kalau umrah ustadz, kalau sholatnya perempuan ketika umrah, tetap afdolnya di kamar. Tapi kalau dia mau ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya silahkan, tidak dilarang. Tapi kalau afdolnya tetap di kamar. 100.000 kalau mereka di kamar. Nanti penjelasannya fikih cukup panjang. Maka kembali ke sini dulu. Maka kemudian di situ Umar bin Khattab itu sebenarnya tidak suka Atikah itu pergi ke masjid. Tapi kenapa Umar bin Khattab tidak pernah melarang Atikah untuk pergi ke masjid? Karena dia tahu hadis Rasulullah, la tamna'u ima Allahi anil masajid. Jangan kamu larang hamba Allah untuk datang ke masjid. Di sini menjelaskan tentang sebuah pelajaran besar yang Allah, yang para penulis buku ini menyampaikan. Salah satu contoh terbaik dalam kisah kehidupan Umar bin Khattab itu apa? Walaupun tinggi imannya, tapi orang yang paling menjaga komitmen dia untuk menjaga perintahnya Nabi itu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu yang sering berkata, jangan kamu pakai akalmu ketika memahami agama. Tinggalkanlah orang yang berbicara agama tetapi memakai akalnya. Dan berpihaklah kamu kepada orang yang berbicara di dalam agama dengan dalilnya. Dan itu ditunjukkan langsung oleh Umar bin Khattab dalam komitmen beliau ketika beliau itu mendapati keinginannya supaya Atikah itu di rumah. Tapi karena beliau tahu Rasulullah itu menyampaikan tidak boleh melarang hamba Allah datang ke masjid, maka beliau korbankan keinginannya karena komitmennya untuk ngikutin apa yang disabdakan Rasulullah. Jadi yang namanya mengikuti perintah itu kadang-kadang harus mengorbankan perasaan, Pak. Mengorbankan perasaan. Dan orang yang mengorbankan perasaan karena ngikutin Rasulullah itu ujungnya pasti baik. Wanita pun sama, wanita ini diuji dengan perasaannya. Maaf ya. Kalau ada wanita itu paling berat itu mengalahkan perasaan, karena wanita itu diberikan perasaan yang lebih besar daripada laki-laki diberikan perasaan. Makanya Imam Ibnu Katsir itu berkata, wanita itu gola batu masyairiha, perempuan itu perasaannya gede. Tapi kalau perasaan itu dimiliki wanita berhadapan dengan dalil, lalu dia kalahkan perasaannya itu untuk mengikuti dalil, walaupun berat, ujungnya pasti manis. Yaitu adalah kebaikan yang dia dapatkan dari Allah. Dan itu ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kesimpulan paling besar dari tema tentang Umar bin Khattab adalah keimanan dan keilmuan yang beliau miliki itu berbanding lurus dengan komitmen beliau untuk terus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau walaupun perasaannya begitu besar ingin supaya istrinya itu di rumah, tapi karena beliau tahu ada hadis Nabi yang tidak boleh melarang wanita untuk datang ke masjid, beliau korbankan perasaannya untuk mengikuti petunjuk syariat yang disampaikan Nabi.
Dan itu juga menjadi pelajaran besar, Pak. Salah satu musuh besar kita itu hawa nafsu yang bernama perasaan. Dan salah satu musuhnya wanita itu juga hawa nafsu yang berupa perasaan. Dan semoga perasaan yang merusak kita dengan izin Allah dan pertolongannya yang kita minta, Allah jadikan perasaan itu mengikuti syariat dan bukan syariat yang mengikuti perasaan. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang tidak mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya saya buka. Berkata salah satu keimanan kepada para nabi dan para rasul itu kan salah satu perkara pokoknya iman. Maka kita harus membaca keimanan kepada para nabi dan para rasul itu apa. Maka kalau kita membuka di dalam syarah penjelasan-penjelasan kitab-kitab akidah, di situ sudah tertampang jelas salah satu muktadoyat kita iman kepada bil anbiya'i war rasul, iman kepada para nabi dan para rasul itu apa? Menahan lisan kita dari sesuatu yang tidak kita fahami, lalu memberikan sifat yang tidak semestinya kepada para nabi dan para rasul. Ya, karena perintah untuk menyucikan mereka itu lebih didahulukan daripada semua kabar yang datang, terlebih ketika kabar itu banyak yang berseliweran, dhaif dan palsu. Makanya kalau kita mengimani perkara itu, maka kita berkata, Nabi Musa itu Nabi terbaik. Beliau termasuk ulul azmi. Ulul azmi itu adalah para nabi yang diuji dengan ujian berat dan memiliki ketekatan tetap istiqomah dalam ujian dakwah yang mereka lewati. Itu ulul azmi. Kalau Nabi Zakaria dikatakan tidak adil, Nabi Musa dikatakan pemarah, terus yang tidak pemarah siapa, Pak? Dia yang ngomong. Tidak bisa. Maka sesungguhnya mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah, dan Allah itu tidak pernah salah memilih orang. Ada kata-kata hikmah bahasa Arab itu, ikhtiyarul rajul dalilu unwanu aklihi. Pilihan seseorang itu berdasarkan kualitas akal, Pak. Jadi kalau orang itu semakin dalam akalnya, kalau memilih seseorang itu dan memilih sesuatu itu berdasarkan akalnya yang dalam. Tapi kalau akalnya dangkal, ya berdasarkan itu pilihannya pun dangkal. Coba orang kalau tidak punya pikiran jauh tentang akhirat, kalau nyari istri tidak mikir panjang, yang penting lucu, sudah, itu sudah cukup. Dan gitu, karena akalnya memang sampai segitu. Kalau orang semakin dalam akalnya, pilihannya semakin akan terarah sesuai dengan dalamnya dia berpikir. Loh, Allah itu maha ilmu, Allah mungkin enggak salah milih orang, enggak mungkin salah milih orang. Jadi insya Allah enggak mungkin Allah salah milih Nabi Musa, Nabi Zakaria dan lainnya. Nah, itu kita harus paham. Jadi saya ingat satu dialog lucu, Pak. Ada, saya pernah cerita tentang bagaimana wanita-wanita kelak di akhirat. Dan saya menceritakan wanita di akhirat itu salah satunya dia kalau enggak menikah di dunia, maka nanti akan menikah di surga dan dinikahkan langsung oleh Allah dengan laki-laki yang sepadan. Contoh Maryam nanti menikah dengan laki-laki yang sepadan dengan siapa? Rasulullah. Terus ada ibu-ibu nanya, Ustaz, nanti kalau ada teman saya ini belum nikah, Ustaz, nanti kalau dia meninggal enggak dapat jodoh tapi dia masuk surga, benar dinikahkan dengan Allah, dinikahkan oleh Allah? Iya, Bu. Dengan siapa, Ustaz? Dengan laki-laki yang sepadan dengan imannya. Ibu itu ngomong, kalau tidak cocok gimana, Ustaz? Saya bingung jawabnya. Yang milikan Allah kok tidak cocok, terus yang cocok siapa, Bu? Nah, itu dialog lucu yang pernah terjadi. Jadi sama korelasinya dengan tadi, tidak mungkin Allah salah milih Nabi, sebagaimana Allah tidak pernah salah milihkan jodoh kita nanti di akhirat. Paham di sini? Nah, supaya tidak kemana-mana, mari kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.